Ini memang adalah kegiatan kami Papulus dari Kementerian Sosial, di mana memang kami selalu berupaya untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang memang membutuhkan saat khususnya. Saya tahu bahwa Kota Denpasar sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yaitu BST, tetapi yang kami berikan pada saat ini adalah sembako. Memang saya selalu meminta kepada tim saya adalah mereka-mereka yang mungkin namanya tidak ada dalam daftar bantuan pemerintah pusat. Saya mendapatkan ada dua titik yang nanti akan saya sampaikan. Jadi saya sangat berharap bahwa bantuan yang kami sampaikan pada pagi hari ini itu bisa dapat membantu meringankan bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya pada saat pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Saya amat mengerti dan merasakan bagaimana Bali itu amat sangat terdampak luar biasa. Untuk seluruh masyarakat Bali, jangan pernah lupa untuk melakukan 3M. M pertama adalah selalu memakai masker, M yang kedua selalu mencuci tangan, M yang ketiga menjaga jarak. Hanya dengan tiga itu yang bisa mengatasi kita dari kena COVID-19. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan biarlah disiplin itu selalu ada di dalam.